lahir di Jakarta. Ibuku orang Bandung yang dulu dikenal sebagai vokalis band. Ayahku seorang TNI AD orang Kalimantan Barat, setelah nikah mereka pindah ke daerah Jakarta. Tahun 2018, ayahku pindah tugas ke Tangerang. Kami tinggal di rumah warisan kakek nenekku yang sudah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Di Tangerang, aku sekolah salah satu SMK yang ada di Cikopo. Dan disinilah ceritaku dimulai. Tentang dia yang mengajarkan aku tentang pentingnya mengucapkan selamat tidur. Selamat pagi. Pagi. Kamu Melinda ya? Iya. Boleh aku ramal? Ramal? Iya. Nanti siang kita akan bertemu lagi. Mau ikut? Enggak, makasih. Tapi suatu hari nanti kamu pasti naik motor. Percayalah. Duluan ya. Sama cowok yang bawa motor di lama lima, katanya bakal ketemu dia di kantin. Siapa? Nggak kenal. Jadi lu kantin kan nih? Nggak ah. Indah, nggak kerasa ya? Udah 2 minggu kamu sekolah di sini? Iya ya. Indah, aku ingin menawarkan kamu jadi sekretaris kelas. Sekretaris? Penjo kan ketua kelas. Oh iya, aku tahu. Tapi kenapa aku? Udah, terima aja. Mau ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Misi. Melinda ya? Iya. Udah surat. Surat? Dari kawanku. Isma mana? Udah duluan ke kantin. Oh, ya udah deh. Aku pamit dulu ya. Itu Asep, kelas 3 JB1. Kamu kenal? Enggak. Melinda, ramalan kita akan ketemu di kantin ternyata salah. Maaf, tapi aku mau meramal lagi. Besok, kita pasti akan bertemu. Besok? Bukannya hari ini. Gue. Kenapa, Linda? Hai Melinda, ini baru pertama kalinya aku duduk denganmu. Kamu cantik. Tapi aku belum baik. Oh, sorry. Tunggu aja. Aku Rama, kamu akan segera tahu nama. Mendengar dia ngomong gitu, demi Tuhan, aku ingin langsung bilang, udah tahu, gak usah ngomong Rama-Rama lagi deh. Mendingan kamu pergi. Setelah dia pergi, anehnya aku merasa bersalah sudah bersikap tidak kepadanya. Dia pasti kesel. Pada dasarnya, dia cukup asik dibandingkan banget pacar yang di Jakarta yang mau nonton. Yang kalau kasih puisi, menjiplak puisi dari karya orang lain. Atau majalah remaja. Aneh. Kenapa juga aku harus membandingkan si Prama dengan si Ban? Kalau yang ini bilangan bangkat, kalau itu bilangan akar. Linda, ada surat? Surat dari siapa? Terus ini apa? Udah, nanti aja dilanjut lagi. Gamut. Ya udah deh. Pemberitahuan, sejak sore kemarin, aku sudah mulai mencintaimu.
Surat apa, Linda? Hah? Enggak kok. Enggak apa-apa. Mai, boleh aku ikut duduk? Hah? Ikut duduk. Boleh aku minta kertas? Pinjam ya. Kenapa semuanya dicoret kecuali kamu? Iya, semuanya akan gagal. Kecuali aku. Kecuali kamu? Iya, doain ya. Selamat siang. Kemana siswa yang lainnya? Ya sudah, kita mulai saja duluan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Ada yang sudah tahu logaritma itu apa? Bagus, karena kalau kalian semua sudah tahu apa itu logaritma, saya tidak jadi mengajar logaritma. Hei, kamu bukan siswa dari kelas ini kan? Sini. Kenapa kamu ada di sini? Oh, masuk kelas, Pak. Keluar. Rapin bajunya. Anak-anak, kalian harus banyak makan ikan. Biar cerdas dan tidak lupa ingatan. Seperti si Jamil. Kita sendiri saja, dia lupa. Jamil Dahlan, kan? Linda. Woi, mana ya? Hah? Mana? Dalam itu. Coba. Linda. Ih, ada. Coba ada, ada. Coba dikonfirm. Linda. Ya ampun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Linda, ini buat kamu. Makasih ya. Happy special pentingnya, Linda. Iya, makasih. Harganya mahal loh. Wah, iyalah, special buat Linda doang. Waduh. Duduk dulu aja. Udah. Mau ngambil makanan dulu ya. Iya. Kita duduk nggak? Nggak ada tempat duduk lagi. Ini dimakan dulu. Oh, ketan gitu sih. Kenapa? Enggak, kenapa apa? Kok kalian nunggu sesuatu? Enggak kok. Aku pulang dulu ya. Iya.
Dan gak ketuker sama cowok lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Iya tadi naik angkot, ntar pulangnya juga. Hari-hari berikutnya, ada yang aneh dari Dahlan. Aku merasa dia berubah. Aku merasa dia menjauh. Tak perlu semua itu. Ku ucap dariku padamu, jelas pasti yakinlah padaku. Eh Linda. Dahlan apa kabar? Baik, tapi kamu bukannya sering teleponan? Dulu sih dulu, sekarang udah jarang. Sekarang kenapa sih sombong banget? Gak tahu deh, tapi kalau soal itu sih dia pernah bilang jangan gangguin Melinda. Melinda udah pacarnya Bejo. Tolong bilangin ke dia ya, please. Bilangin apa? Aku sama Bejo tuh gak pacaran. Please, bilangin ya, please. Yaudah deh, nanti aku bilangin. Linda, kantin yuk. Indah, kantin yuk. Enggak deh, aku di sini dulu. Ayo, Ju. Aku juga enggak deh. Ya udah deh, kita duluan ya. Iya. Iya. Dadah. Aku temenin ya. Menurut Linda? Bentar deh, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Ya, ya udah. Iya, tadi Linda ke kamar mandi, tapi belum kelihatan ke kelas lagi. Tadi aku sama Isma ketemu anak OSIS di kantin, katanya besok ada lomba 17-an loh. Serius? Aku malah lupa kalau besok 17 Agustus. Gak kerasa ya, cepet banget. Iya, makanya kita sampein ke teman-teman. Eh, pada ngomongin apa nih? Besok kita lomba loh. Oh ya? Berarti besok meriah dong? Kira-kira Bejo datang gak ya? Gak tau juga sih, tapi... Selamat pagi teman-teman. Pagi! Kamu gak bareng Asep? Bareng kok, tadi dia lagi nelfon dulu di depan sama teman-temannya. Ada Dahlan gak? Tadi sih aku lihat kayaknya gak ada deh dia. Cie, nyariin naksir ya. Cie. Di kantin yuk, lapar nih. Mau nyari sarapan. Ayo, aku juga belum mau sarapan nih. Nina? Enggak, aku di sini aja. Udah, ya udah. Duluan ya.
cantik mana juga kalau kepet goyang. Iya, tolong. Eh, kemarin dia bilang ke Jakarta. Terus dia bilang apa? Bilang, oh, sama ya. Oh, serius. Terus sekarang dia di mana? Sorry, lagi kasih baca buat lomba kutuk. Oh. Pindah ke kompetisi. Oke. Okay. Jalan. Yang Linda. Kamu ikut lomba makan kerupuk ya? Iya, Milenda. Doain ya. Iya. Nanti kamu nontonin aku lomba makan kerupuk ya? Iya, pasti kok. Kenapa? Nanti ada yang cinta sama kamu. Siapa? Aku. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Iya. Kamu kemarin kalah ya? Iya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, ayo kantin yuk. Sebenarnya aku senang bisa ke Jakarta, tapi aku kecewa karena Dahlan tidak ikut. Semalam aku telepon Banu, tapi bukan karena aku ingin bertemu dengannya. Aku hanya takut kalau ke Jakarta tidak bilang. Banu pasti akan marah. Kamu kenapa? Diam aja dari tadi. Gak apa-apa. Banon, Karen ternyata di sini. Kemarin kamu bilang kamu gak bisa datang. Terus kenapa kamu datang sekarang? Gue gak suka ya kamu datang sekarang. Cuman berdua. Enggak kok, yang lainnya pada disuruh ke... Disuruh apa? Pasang-pasangan. Kamu apaan sih? Terus ini siapa? Bejo, Mas. Ini banget, Jo. Dari Linda, lu siapa? Temennya, Mas. Jadi dia? Pacar lo di Tangerang. Kamu apaan sih? Ayo bangun, bangun, bangun. Sini, ayo. Kamu apaan sih? Ayo bangun, bangun. Kamu apaan sih? Kamu lebih pilihan dia sih? Dia gak salah. Gak percaya gua. Dia kali itu kesimpulan. Ganjen. Gatel. Orang gak tahu Linda. Orang gak tahu. Ayo ngomong, ngomong. Dia putus. Kamu Milenda ya? Aku mau ramal lagi. Ramal? Bakalan ketemu di kantin? Bukan, kita akan bertemu. Tapi bukan di kantin. Terus gimana? Missing, bukan. Ji, bentar Ji. Naon? Bawa motor? Nah orang? Bawa aja. Ya udah sok sini. Barang sama kamu. Kamu tahu nama jalan ini sudah diganti. Apa namanya? Jalan Milenda. Lebih tepatnya Jalan Milenda Tendahlah.
Jalan Melinda dan Dahlan Cengkrama. Jalan Melinda dan Dahlan Cengkrama. Yang semalam mikirin Melinda. Kamu mikirin aku? Ya aku cuma mikirin apa yang buat aku senang. Kamu senang mikirin aku? Ya, senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya. Kamu mau berhenti mikirin aku? Iya. Kenapa? Aku maunya deket kamu terus. Kalau deket kan gak perlu mikir. Dahlan mana? Kamu deket amat ke si Dahlan. Emang harus bareng terus ya Miss Dahlan? Bareng terus sampai membleng. Naon? Nanya kau orang. Gua keluar aja. Kamu mau apa sih? Linda, Linda kenapa? Sep, Linda kenapa? Kamu ya? Kenapa? Linda, aku minta maaf. Kenapa? Kenapa? Kamu apain dia? Orang gak sengaja. Linda, aku minta maaf, gak ada satu niat pun untuk nampar kamu. Hah? Apa? Kamu tampar? Gak sengaja Isma. Linda, aku minta maaf. Udah, kamu pergi sana. Hari itu, aku merasa sangat kacau. Aku benci Ojan. Ya ampun Dahlan. Isma. Eh sebentar ya, aku beliin sabar sama dulu. Ih gak usah. Ih gak apa-apa, sebentar ya. Iya. Makasih ya Isma. Isma, jangan bilang-bilang ya. Bilang ya. Iya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Bentar ya Melinda. Kamu udah makan? Belum. Aku nanyanya kemarin. Kamu udah makan? Belum juga. Nah, ter. Jadi kamu udah istirahat kemana? Aku ada urusan. Terus? Terus aku berantem sama si Ojan. Sini. Aduh. Nyobatin sama kamu sakit banget sih. Daripada gak nyobatin sama sekali. Kamu jalan? Maksudnya? Kamu mau kita jalan sekarang? Kemana? Ke nanti aja deh. Pinjam buku dong. Thank you.
baca. Oh, udah. Tadi pas kamu tulis aku udah baca. Baca lagi. Kamu aja yang baca. Proklamasi. Hari ini di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2018, Dahlan dan Milanda dengan penuh perasaan telah resmi berpacaran. Hal-hal mengenai kesempurnaan dan kemesraan akan diselenggarakan dengan tempo selama-lamanya. Dahlan. Nih, kamu tanda tangan. Iya. Ini kamu simpen ya. Iya. Jadi jangan enggak. Ayo. Demikianlah kisah cintaku dengan Dahlan, ketika aku masih tinggal di Tangerang bertahun-tahun yang lalu. Dan sore ini di tempatku adalah sore yang sunyi di Jakarta. Kerinduan adalah kerinduan di dadaku menuju kepadanya. Di dalam diriku adalah lautan rindu, adalah sungai yang terus mengalir, adalah laut yang terus berdebur. Tidak ada kekuatan yang dapat menolak begitu kuat seperti kehidupan dan aktif. Di Jalan Sudirman, aku merasa berada di puncak dunia dengan Dahlan yang memberi aku pelajaran bahwa cinta sejati adalah kepercayaan dan juga dukungan. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak peduli. Itulah Dahlan. Dahlanku, milikku. Dan sudah aku tidak minta apa-apa lagi.